sedikit tentang apa itu adat Perpatih, apa itu adat Temenggung, dan ditentukan masa depan kita adat itu apa. Bagaimana kita harus terjemahkan apabila seseorang undang itu dikerjakan atau dijadikan sebagai undang, lepas tu dia buat apa? Kulu gili juga naik kereta, berkibar-kibar bendera. Lepas tu balik rumah. Ha, tak ada dia. Saya mengatakan bahawa setiap undang ada tugasnya. Beliau harus balik membelai lembaga. Lembaga harus membelai ibu bapa, membelai anak buah, dikursuskan adat balik. Ha, yang dihulu ke hililah, yang dihilir ke tanahlah, yang di tanah kita bersama. Itu harus kita adakan. Batu kikir jambatan basi, gulai udang sebelano, pikir-pikir dalam hati, padukan seorang elok bersama. Mesti kita. Inilah yang sempat saya bawa pada pagi ini. Jadi kita ketepikan hasad dengki. Kita cari yang benar untuk mim lam alif ya waw. Di gambaran yang lain, di dong jau dong. Ha, tuan-tuan kena faham ni. Apa itu dong jau dong? Dong jau dong ialah badan tertinggi budaya Cina. Kita tak marah. Tapi apa mereka buat? Petang-petang mereka ajar Confucianism. Qi, Wei, ini dia punya alam, pelajaran alam. Macam kita lah. Kan kita ada pantunkan tu, montang hilang tengah halaman tu. Kan ada saya sebut selalu keadaan yang harus kita cari balik untuk kita. Pisau kau bongkok hulu, kilang di bantang tengah halaman, pasir dan laut jadi guru, alam terbantang jadi pedoman. Ini kata-kata adat kita yang main. Tapi kata-kata itu adalah dalam bentuk lama. Yang lama jadi menyen. Penakik si pisau rawi, petungkit batang lintabung, salodang ambil keniru. Nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, dunia terkambang jadikan burung. Ini yang lama bagi. Jadi yang baru yang saya sebut tadilah. Bermakna kita dengan alam dunia. Nampak sungai, jangan kotorkan. Nampak susah orang, sama kita nolong. Orang berbudi, kita berbasuh. Inilah pegangan-pegangan lama yang sekarang makin lama makin hilang dan harus kita hidupkan kembali. Untuk menjawab terakhir sebab masa pun dah lama, kita berkata demikian untuk menjadikan hal kita lebih manfaat. Harus kita kodifikasikan adat kita. Rembau sudah buat, iaitu berasas kepada buku Pa and Macre tahun 1910 ya. Buku itu masih ada. Dan Rembau sudah pun menjadikan itu sebagai buku perlembagaannya. Luar lain tak ada. Jadi sampai masanya kalau JKKN dapat bersama-sama dengan dewan, dengan muzium, kita adakan jawatan kuasa mewujudkan silbus atau sukatan adat untuk luar-luar. Tan Sri Datuk Samad Allahyarham, barang dicucuri rahmat pada beliau, rohnya, ada memulakan usaha ni dulu. Tapi kita tak sempat untuk menghalayakannya. Kerja beliau itu harus kita sambung sikit. Dengan memohon kerajaan negeri di bawah adinda saya, Datuk Sri Utama Muhammad Hassan, agar dicetuskan minat di kalangan pemimpin-pemimpin negeri kita supaya cenderung kepada adat. Bagi sekolah-sekolah, harus kita wujudkan kelab-kelab adat semula. Saudara-saudara kita yang dalam lembaga, dalam wabak,
bersekutu kita. Kita tolong menolong. Wujudkan kefahaman kita dengan baik dan kita cari jalan bagaimana masyarakat adat Negeri Sembilan itu, adatuni dan budinya tercantum dengan kemesraan budi. Program 2-3 kali setahun mesti kita buat. JKKN Museum dengan Dewan mungkin kita wujudkan muzika adat, muzika budi dengan persembahan-persembahan macam ni tadi. Dan kita menarik generasi yang baru dengan mempancaragamkan lagu-lagu adat, lagu-lagu budi dan lagu-lagu tradisi kita kembali. Secara itu kita terasa bahawa kelamaan dan lamanya perjuangan kita ini, Bang Sanun, kojo kita ni balik, tentu rohnya terasa berjasa berjuang di alam maya. Talatak-talatak ateh niru. Apo juo nanti katakan Allah bersama, asalkan kita tidak malu. Adat kita tak perlu malu. Jangan apologetik. Sebab ini hak tuan-tuan, ini hak saudara-saudara. Sebagaimana orang putih memiliki Magna Carta, kita memiliki adat. Dan adat inilah yang saya rasa ianya langsung tidak akan punah sekiranya kita buat begini. Ada biduan do, ada tanah datar, ada payakumbuh, ada semelanggang, ada tiga batu, ada mungkal, ada seri lamak, ada batu bolang, ada anak acik, ada selamak bahang, ada batu tiga, tiga nenek. Siapa ni? Ini suku-suku di Negeri Sembilan. Di Minangkabau, Koto, Piliang, Budi, Caniago, Pili dan lain-lain, 74. Tapi yang asal 4, di sini 12. Apa kaitan kita dengan suku ni? Tu agak ada tu Atan baru ni bernyanyi lagu Pejolok-pejolokku tu. Kata dia bila ditanya suku tu, dia tanya lah nenek. Tanya lah mak tu dia. Dia sendiri dah tak tahu bermakna tunjang kita dah tak ada. Bertangga naik, berjanjang turun. Berjanjang naik, bertangga turun, dah tak ada. Itu bukan berarti naik tangga, naik janjang. Tak, sistem dah tak ada. Lantaran itulah bersama-sama kita agar berjaya dalam perjuangan dunia, berjaya dalam budaya dan berjaya dalam seni di samping kekitaan kembali. Hadirin, begitulah. Dan diulih alah panjang, dan disukik alah pendek. Ambo indah lai berucap panjang, sebab lihi alah tercakek. Sebagai bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, saya pun terasa bahawa zaman ini zaman kita, dan kita perlu menonjolkan kemelayuan itu ke peringkat yang tinggi. Jadi kalau orang luar datang, mereka bertanya, what is so special about the Malays? Apa kita nak jawab? Kalau kita jawab, the Malays are the most cultured, the most artistic, and the most appreciative. Ha! Sadap kita. Tapi kalau dia kata, the Malays are a lost race. Harap kita. Ha, jawablah di situ. Sebab itulah saya ambil masa sedikit. Jadi kepada pengacara, saya mohon maaf. Jadi maaf saya beginilah. Kok berdentum di Gunung Daik, itulah tanda orang memohon. Berhimpunlah kita anak-beranak. Bok tersinggung masa naik, bok terlontung masa turun, bok ilah ampun banyak-banyak. Nah, itulah. Dan bagi pihak semua, saya ucapkan selamat. Sebagai tanda terima kasih. Tahun baru, bertambah bersatulah kita di bawah adat dan di bawah budi. Dan tercapailah hendaknya cita-cita bangsa kita untuk menjadi gagah di dunia. Dan dengan menyerlahkan isi hati kita untuk berjuang mencari nilai amalan yang baik dan membina kita di arah milenium yang akan datang. Orang Jepun dengan height-nya, orang Thailand dengan sawati, orang China dengan selempang tangannya ke atas tapi mengambil. Kita apa? Itulah jawapan
untuk itu berfilosofi, berteladan dan berjuang tentu sekali harus kita buat. Barang siapa yang mempunyai pamphlet ini, saya minta maaf sebab muka saya dipenyekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia kami terima dengan untuk diri berada di mana. Seri beri dalam adat ada bokeh nak dihulurkan. Sebagai tanda terima kasih, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Abang Fadli bin Abang Mohi, pengarah DGP Wilayah Tengah, merangkap pengerusi jawatan kuasa pelaksana untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Dipersilakan. Merakamkan cuman terima kasih atas penyampaian cenderamata itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar bersama